Batang dan akar pohon andongannya membesar, mengakibatkan retak pada tembok. Di sini, di situ, di sini, dan di situ. Yuk kita coba potong pakai mata gerinda chainsaw disc 4 inci. Batang pohon andongan ini berdiameter sekitar 15 cm. Tidak bisa langsung dipotong, tapi dikikis sedikit demi sedikit. Sekarang kita coba potong batang yang lebih kecil diameternya. Bila suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya ditekan. Bila suka videonya, like, share, dan tuliskan komentar kalian. Terima kasih banyak kawan-kawan.